Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rahman Ahmad Anasyawa. Kali ini kedatangan beat new ya, beat new 2023 baru hitungan setahun ya, pemakaian setahun. Ini sudah 13.337. Ini baru mau dibongkar CVT-nya bro, dari setahun itu bro. Kita lihat kondisinya bro ya. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman setahun ini nggak atau belum dibongkar bro. Yuk kita bongkar saja bro. Bagaimana kondisinya setelah setahun ini bro? Dan juga dilihat apakah pemasangan rollernya itu bagaimana bro ya. Dari pabrik ini belum pernah dibongkar bro. Yuk. Untuk bit new ini ya bro, yang rangkanya ESAP ini ada sedikit perbedaan dengan bit yang lama bro ya. Posisi baut dan juga packing bro, packing itu enggak ada bro, packing itu menggunakan lem sealer atau lem silikon bro, yang jadi karet itu bro, jadi udah enggak pakai packing lagi. Dan juga ada baut yang nyelip di cover depan bak CVT nya bro. Kita buka kunci L nya dulu bro, nih kita buka covernya bro, yang di depan ini bro, itu ada baut tersembunyi yang di atas bro, kalau nggak dibuka ini nggak kelihatan bro. Jadi jangan main ketok ya sebelum baut-baut ini terlepas semua bro, untuk aktivitinya bro, untuk yang new ini bro ya. Seperti biasa kita pakai kunci T8 bro ya. Ini masih tetap setia dengan kemanualannya bro ya. Kita pakai impact. Nah ini bro, di atas bro ini ada baut yang nyelip. Ini satu bro. Ini kata yang punya belum pernah dibongkar bro. Belum pernah dibongkar semenjak beli ya. Sama Ahas pun dia nggak masuk ke Ahas bro, semenjak beli itu nggak pernah diservis di Ahas. Bahkan oli gratisannya juga nggak diambil kata beliau bro. Ini pengakuan beliau bro. Berarti memang ini masih perawan. Ini saya merawanin bro. Untuk buka CVT-nya bro. Kita lihat ya pemasangan rollernya, terutama karena banyak kontroversi bro dari berbagai macam montir ya. Kita lihat cara pemasangannya itu bagaimana dari pabrik. Belas suara pernah dibongkar ya? Gahas? Gahas? Wah, rata-rata oli ini rata cukup. Ini sekilas percakapan dengan yang punya bro, pengakuannya bahwa motor ini belum pernah dimasukin di Ahas, jangankan servis bro, untuk oli gratisnya juga nggak pernah diambil bro. Dibongkar CVT-nya juga nggak pernah. Ini pengakuan dari yang punya bro ya. Yuk kita buka bro untuk bak CVT-nya. Setelah dibongkar nyata jelas di sini bro, itu banyak sekali debu yang menempel di area CVT ini bro. Sebenarnya debu yang dihasilkan ini dari mana sih ya? Itu sebenarnya dari rontokan penbel bro ya, penbel yang karet itu, yang gesekan dengan buli depan dan belakang itu menghasilkan rontokan bro, karena terbuat dari karet bro.
biasanya debunya warna hitam, itu numpuk di semua area CVT bro, baik di baknya maupun di mesinnya ini bro. Dan juga dihasilkan dari apa namanya, gesekan kampas ganda dan juga mangkok ganda bro, yaitu kampas gandanya lama-lama habis, ini menghasilkan debu semacam kampas rem begitu bro. Dan juga bisa dihasilkan dari ruangan luar bro, bisa jadi bro. Ini biasanya bagi motor-motor yang pernah kerendam atau menerjang banjir bro, begitu bro. Itu bisa menghasilkan lumpur atau debu bro. Ini untuk roller ini masih bagus ya bro, di kilometer 13.000. ini pemasangannya yaitu yang rapet ini ada berada di sebelah kanan bro ya, yang rapet sebelah kanan kebalikannya arah jarum jam bro, kebalikan arah jarum jam. Ini setelan dari pabrik bro, terbukti belum pernah dibongkar, itu pengakuan dari yang punya. Memang pas saya bongkar ada keras bro. Ini untuk kampas gandanya masih lumayan bagus, dan juga handbelnya masih lumayan bagus bro, karena memang kilometer yang dianjurkan diganti yaitu di kilometer 25.000 bro. Ini masih 13.3 bro. Ini kampas ganda masih bagus. Untuk penbel juga masih bagus, dan pemasangannya ini hurufnya kebaca dengan kita, artinya tidak kebalik bro. Nah, kalau Honda memang nggak ada tanda panahnya bro ya, beda sama Yamaha bro. Nah, ini debu-debu inilah yang merupakan penyumbang pertama gredeg bro ya, karena bisa menyebabkan leset bro, leset bagian penbelnya maupun kampas gandanya bro, sehingga nimbul gredeg. Penyumbang yang lain yaitu bleberan stempet dan juga lelehan oli. Lelehan oli ini apabila ada kebocoran seal baik bro, as depan maupun seal as buli belakang bro. Nah, maka ini harus dikontrol secara berkala, paling enggak 3 bulan sekali bro dalam pengontrolan ini bro. Nah, untuk di kilometer 13.3 ini seal-seal masih bagus bro ya, enggak ada kebocoran, yang ada cuma debu. Maka untuk bagian ini kita lap saja, dan juga kita semprot pakai kompresor bro, enggak perlu dicuci, kecuali kalau ada rembesan oli karena ada kebocoran, kita ganti sealnya dan kita bersihkan dengan bensin. Nah, ini bagus semuanya, seal depan belakang masih bagus, cukup kita bersihkan, kita lap, dan kita semprot pakai kompresor bro. Untuk kondisi puli-puli di kilometer 13.3 ini 13.000 ya, 13.300, ini masih bagus puli-pulinya, handbel bagus, roller bagus, mangkokan bagus, kampas ganda juga masih bagus bro. Untuk bos puli depan juga belum otek, artinya masih aman-aman saja bro. Yang ada cuman debu-debu yang dihasilkan dari penbel, dari kampas rem dan kampas ganda, dan juga udah lewat dari luar juga nggak begitu banyak bro. Oli, leberan oli juga aman, nggak ada, seal masih bagus. Ada perbedaan yang lain bro, yaitu seal puli depannya itu beda bro, seal puli depannya beda, lebih kecil, beda sama generasi sebelumnya. Dan juga penbel juga beda bro, untuk atas bawah bergerigi, kalau yang lama belum ada bergeriginya bro.
Untuk roller ini mirip PCX bro ya, mirip PCX, seperti PCX, jadi sebelahnya rapet gitu bro. Yang rapet ini posisinya berada di sebelah kanan ya, sesuai dengan berlawanan arah jarum jam. Ini debunya banyak banget bro di bagian kulit depan. Untuk menghilangkan debu ini dengan kompresor, kita harus memakai masker bro ya, gunakan masker selalu apabila menyemprotkan part yang keluar mengeluarkan debu dan juga bensin, bau bensin bro, karena ini akan mengganggu pernapasan kita nanti. Jangan disepelekan. Ya, untuk puli-puli yang depan bro, yang debunya membandel, bisa kita semprot dengan bensin bro ya, kita semprot dengan bensin menggunakan selang otomatis ya bro, ini selang otomatis sederhana dengan apa namanya, selang bekas-bekas tukang bangunan bro, atau selang bensin bro yang rada panjangan 60 cm atau 70, dan gunakan botol bekas oli garden bro ya, sebagai penyedot, bukan pakai mulut atau kompresor bro. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang punya channel kemudian subscribe ke saya, channel saya pasti akan saya balas subscribe pula, jangan di skip ya bro dalam menonton agar tidak gagal paham. Yuk lanjut musik. Dirasa bersih semua part-partnya, kita pasang ulang bro ya. Pertama kita pasang puli depan dan juga panel serta rollernya bro ya. Jangan lupa rollernya dipasang sesuai dengan penempatannya ya, yang tadi. Sebagai catatan, untuk puli belakang itu jangan dicuci ya bro, cukup dengan disemprot saja bro, karena banyak sekali stempet di dalamnya bro. Kalau dicuci dengan bensin nanti stempetnya akan cair bro, begitu bro. Jangan lupa untuk bak CVT juga kita bersihkan bro, dan juga kita kasih stempet untuk pinionnya atau gigi selahnya. Ini cuman ini ada rada beda sedikit sama generasi sebelumnya. Ini untuk melepas pinionnya atau gigi selahnya ini rada susah bro, karena mentok di kleman nutup pernya bro ya, harus kita copot untuk mempermudah mencopot gigi pinion atau gigi selahnya bro. Ini harus kita kasih stempet agar tidak macet bro, karena mengandalkan stempet untuk pelumasannya. Namun tidak, jangan banyak-banyak bro ya, secukupnya saja, yang penting kena stempet. Jangan lupa pula untuk as puli belakang ujungnya kita kasih stempet juga bro, stempet juga khusus, yaitu khusus stempet untuk grease CVT. Ini kalau generasi sebelumnya ini ada ringnya bro ya, namun ini enggak bro, enggak ada ringnya di pinionnya. Memang benar-benar dikurangi, packing juga dikurangi, enggak ada.
cukup di lem sealer dari pabrik, nggak sama seperti generasi sebelumnya. Untuk stem pad bisa merek apa saja ya bro, bisa SKP atau Suzuki, bisa Yamaha atau Honda, terserah, yang penting khusus beli yang ori bro. Ini kita kasih stem padnya di bagian asnya, di bagian gigi nanas, dan juga di bagian stoppernya bro, atau kleman kawatnya itu bro. Ini untuk memasang pinion, ini pertama kita selah dikit bro, kita turunkan selahannya, jangan langsung dipasang gigi pinionnya bro, nanti nyangkut di pentokan las bro, itu akan membuat cacat gigi bro nanti bro. Bagi pemula, ini untuk memasang pinion kita turunkan as dikit bro, turunkan selahnya dikit bro, kalau enggak dia akan macet karena disitu di gigi kampaknya itu ujungnya ada las untuk pentokan. Jadi maksudnya diturunkan selahannya itu untuk menghindari lasan atau lasan pentokannya ini bro. Pemasangan ulang juga harus kita pakai sealer bro ya, yang jadi karet bro ya, atau silikon, lem silikon. Musiknya pisan-pisan, musiknya Oma bro, musiknya kue tetang teng tang teng orang guna, musiknya Oma apa Elvi tuh lio, main bisa ngigel, oh senyong ya, operatornya payah kayaknya. Oke bro, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, khususnya bagi pemula ya bro, kalau udah mbah-mbah mengenai otomotif ya, atau sudah senior, skip-skip nggak masalah bro. Untuk para pemula yang baru bongkar bit esap ini bro, atau para senior yang belum pernah bongkar juga silahkan, jangan di skip dalam nonton video ini bro, karena memang ada perbedaan yang ya beda sama bit-bit generasi sebelumnya bro. Oke, itu saja bro video kali ini, tonton terus video selanjutnya di channel YouTube Ian Ramadan Asia wa Miniatur Otomotif, dan jangan lupa tonton video-video yang lain yang lebih seru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tinggal bayaran.